Ini guys, orang yang nabrak kita guys, ha? Hah? Pulang kau? Ada cinta, masih tak go. Tocol bang, tocol bang. Tocol, hilang Kalian nih guys, yang main combo MM ya. Satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang. Orang gila semua guys, nabrak semua. Cara melarikan diri ketika hero kalian tuh ditabrak guys. Bacil Dragon Altar 1-1 bintang Empire B3. Emang masih bisa isi ininya, isi mananya pas terbang sampai unlimited itu emang masih bisa. Wow, double chow digi guys. Double digi chow, salah kali aku. Kalau siapa tahu kita dapat 3 gold dari digi, dia gak perlu jual kan. Kalau memang terpaksa ya jual, sesuaikan situasi aja guys. Kayak Koni lah yang gak enak, lagi gak maksimal guys. Koni tuh kalah sama EG3 nanti. Daripada Koni, mendingan Remy 3 sekalian. Kita bisa main agresif, rebut hero duluan guys ya. Langsung auto Merry Christmas kita kalau begini guys. Auto Merry Christmas moment begini guys ya. Maaf nih, langsung Merry Christmas Martisnya guys. Auto Merry Christmas Martisnya guys kalau begini. MMK kita 4 biji Martis colukan bini main apa sih? Oh Remy 3 juga, bisa jadi dia mau nabrak kita sih. Wah gila juga dia guys. Ini kalau kita dapat 2 biji Martis B2 sih enak sih guys. Cocol lagi Cil, Cocol terus Cil. Cil pakai bersih dong, gak mau, aku lagi mau main kotor. Dan disia-siakan Martisnya, siap. Minimal kita bisa GWSC guys ya. Kalau emang gak dapat Mia, kita GWSC masih bisa guys. What is going on man? No way. Lukan B ini bahaya guys. Lukan B, mana Lukan B? Dia berpotensi nabrak kita ya. Iksanuddin juga guys. Iksanuddin ya. Banyak yang mau nabrak kita tapi guys, kalau kita main Martis gak apa-apa sih, kita lanjutin aja guys. Kita langsung set target ya. Set target. Main MM, bodo amat. Orang mau nabrak, bodo amat. Nabrak, dia nabrak, kita bacok guys. Kita tabok deh guys ya. Kita tampol deh kalau bandel-bandel sama kita guys. Wise choice. Pengen win streak sebenarnya guys, tapi kalau bawa cowok digi agak sayang. Keep dulu aja boy. Gila stojilongnya guys, stojilong sisa 13 guys. Kita megangnya gak seberapa guys masalahnya. Mia kita megang 5 lumayan. Jilong yang kita gak megang guys. Kalo kita liat stojilong ya, RMP 2 gak satu orang. Bonded ya. Ini main MM banyak kali sih. Pada nafsu kali loh main MM. Mat sini guys. Terakhir ikut bocil guys. Jilongnya ada sih satu di sana. Masalahnya tuh masa megang cuma segini guys. Susah juga masalahnya kalau begini guys. Perkaranya sulit ini guys. Wah oh, kalah ya. Kalah. Wilas. Aduh, BGMM pula guys. Kita dapat si Bondet. Nope. Si Bondet. BOD, buku. Critical dulu. Critical masih oke. Okay. Kita kayaknya bakal belok GWSC deh, guys. Kayaknya bakal belok GWSC deh. Kayaknya ya. Tapi kita tahan Mia juga sih. Gak apa-apa sih. Masalahnya si Bondet ini ngeri kali, guys. Nabraknya kayak gitu dia mainnya. Sebel juga aku lama-lama sama dia, guys. Kalau gitu cara mainnya dia. The
Si Bonnet kita bikin mati sih, guys. Si Bonnet kita bikin mati sih. Si Bonnet kita bikin enggak bisa naik sih. Dia punya, dia dapat biji buat apa, guys, kalau hero-nya udah kita semua, guys? Ya. Enggak guna. Nah, kita kasih peluang dia, guys. Dia ngambil biji boleh, tapi hero-nya enggak kita kasih. Ya, kita nahan Mia-nya udah banyak banget, guys. Kalian nih, guys, yang main combo MM ya. Satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang. Orang gila semua, guys. Nabrak semua. Oh, nice. Oke, guys, kita enggak apa-apa ditabrak, santuy kita. Kita tim ditabrak santuy, guys, ya. Santuy ditabrak. Enggak apa-apa. Enggak rapopo, guys, rapopo. Silakan nabrak. Silakan coba ambil hero, tapi mending tuh hero-nya udah di tangan kita banyak, guys, ya. Isanudin dapat Mia-nya udah 6 biji tuh. Gila juga dia. Lukanbi enggak lah. Lukanbi belok kayaknya, guys. Masalah si Bonded ini. Bonded ini maksa pasti. Bonded pasti maksa, guys. Stok Mia-nya udah segitu, guys. Martisnya sisa 5. Mia sih masih ada harapan tipis, guys. Sisanya yang enggak ada, guys. Apa-apa. Marti satu dapat lah pakai hoki. Masa enggak dapat nanti sih? Dapat kali ya. Mage kosong, guys. Ini mage Tote enak banget. Kalau kita jadi Tote sih udah enak banget itu, guys. Enggak ada nabrak ya. Tenang Mia ya, yo. Aduh, datang pula si Claudia, tapi kita enggak bisa apa-apain sih, guys. Datang kan, sudah aku bilang. Aku udah sudah percaya sama bocil, guys, ya. Sudah aku bilang pasti datang deh, guys. Santuy kalian. Santuy, guys. Aku bilang datang, datang kan. Nah, mampus lah ini si Bonnet masih pusing, guys. Dia mau transisi udah susah, ngabisin duit udah banyak. Ambil biji MM kan? Dia ngambil biji MM di saat yang sangat salah dia, guys. Kita sebenarnya santai di sini, guys. Kita masih punya pilihan berikutnya, yaitu kita langsung nge-roll ke level 9 ya. Kita langsung nge-roll aja ke level 9, guys. Enggak pakai nunggu-nunggu dia tusun. Kita masih punya pilihan 6 MM di level 9 soalnya. Sudah aku bilang, jangan tabrak bocil. Nyawamu hilang, meninggalkanmu. Ini bonded, guys, ya. Kita pulangkan deh kalau bisa, guys, ya. Kiranya enggak ada MP3, guys. Jadi kita bocil. Ayo, Cil. Jangan malukan nama bocil ya kau, Martisku, ya. Mampus. Ini, guys, orang yang nabrak kita, guys, ya. Hah? Pulang kau. Ada cinta. Masih tago. Tocol bang. Tocol. Hilang, Kari ambil dulu, guys, ya. Orang-orang mana nang bocil. Main MM, guys. Aku sudah masuk ke zona aku dari awal. Dapat Martis 6 biji, dikasih muntun. Mereka mau nabrak-nabrak. Kan nyari musuh namanya, guys, ya. Nyari perkara itu namanya, guys. Salah kali mereka nyari perkara sama bocil, ya. Cuk tabuk satu-satu, guys. Ambil-ngambil. Mau nyoba-nyoba nabrak sinergi aku sih, Bonded ini, guys. Bonded, salah menyebutnya. Lukanbi. Oh, Lukanbi udah tobat tuh dia, guys. Bagus tuh dia. Tapi harus kalau bisa ditusunin. Biar lepas tuh hero-heronya, jadi kita bisa ambil lagi. Mia menunggu kita, guys, sabar ya. Yuk, bisa yuk, dihabisin yuk. Nah, mantap, gas lagi yuk, bisa yuk. Cocol lah. Cinca, cocol, mati ah musuhnya. Ayo. Kita win streak masih 4, guys, santuy, guys, ya. Jual ginjal, gak perlu, bang. Gak perlu, duit kita masih lancar, bang. Nanti aja, bang, ya. Lawan Masta aja bisa. Masta mainnya di kanan ya. Kalau Masta mainnya di kanan kayak gitu, kasih aja begini. Ada flicker kah dia? Enggak punya kan? Mantap sih. Yang penting nih Martis jangan mati dulu aja ya. Ini yang main-main MM ini ya. Semoga pada cepat modernnya, guys. Oh, Tote mage ya. Mage di sebelah kiri. Flicker bagus. Diculik lah sama Martis satu persatu sebelah sana, guys. Trot, trot lagi. Trot, masih enggak mati ya. Aduh, lunoknya imut kali. Mati kau. Cocol lagi. Serot, hilang kau. Kita kejar level 9 cepet, guys, ya, sini ya. Soalnya kita nggak bisa lama-lama di bawah, guys. Tukar nabraknya banyak. Gimana tahu lawan berikutnya? Nebak, bang.
tebak yang belum pernah kita ketemu siapa, kita tebak. Oke, harus diingat kalau bisa ya. Dapat apa kita di sini? Gatot, lumayan guys kalau dapat Gatot guys. Gatot bisa kita pakai buat aktifkan Celestial di awal ya. Semoga aja sih kita nggak dusun guys ya. Aku sih harapanku nggak dusun sih. Gatot bang, bang. Aku bisa ambil biji elf guys, cuma nggak mau lah. Lagi kita mianya nggak B3 guys. Aku gak berharap sih di babak monster bisa ada biji MM sih. Itu saja guys satu harapanku yang terakhir. Semoga saja tidak terlalu berat untuk dikabulkan ya oleh Bang Mundun. One. Ini bisa menang gak ya? Semoga bisa dah. Semoga aja bisa dah. Gatotnya gak sempat terbang. Sabernya galak juga di belakang. Martis B3 ngetek dan cukup banyak. Esmeralda pun mati sebelum bisa membeku guys. Dicocol lagi satu persatu hilang musuhnya guys. Kari menghabisi jauh ya dan cukup baik. Dan di sini Lukan B dipulangkan oleh Iksanuddin. Mas tapi harus dipadamkan oleh seorang Boci Orbinoso guys. Warna tadi ke skip satu iya ya. Mohon maaf ya kak. Pulan ya. Bonded sisa 6 guys. Ada penyesalan dari dia mengambil GMM dan menabrak ke arah bocil guys ya. Harus ya kalau di posisi dia melihat posisi banyak nabrak gitu, apa yang harus dilakukan guys? Main combo haram harusnya dia guys tadi guys. Salah besar dia masuk ke zona main kita guys. Yang menonton kan awasnya ada Iksanuddin ya sebelah kanan. Kita kasih dia hook. One nggak apa-apa, one bisa loncat santuy guys. Kasihan Masta gagal perfect win. Belum tentu dia yang win. Lawan cuma bisa main GCS. Waduh, 3 WM 3 Guardian guys. Berbahaya ya. Berbahaya di sini guys. Lawan kita cukup kuat. 5-1 powernya. Tapi kita masih dibantu oleh Kari. Gatot bisa ngesan lawan beberapa detik. Kari masih free, tidak ada yang menculik ya. Mantap kali. Masih terus menyerang oleh seorang bocil. Freya-nya pun membeku menjadi Kapten Amerika. Tapi dia bukan dari Amerika. Masih bisa dicocol oleh Martis hingga modar sebelum waktunya. Pulang kau. Bonded pulang lah, tolong lah, udah lah Bonded lah. Terima saja nasibmu. Heran loh aku, dia tuh gak mau terima nasib itu dari tadi guys. Cho ya, Cho masuk sini. Kalau dia masuk dulu, mantap. Duit dulu. Duit is number one. Gak dapet-dapet guys ya. Nyari Jilong udah susah guys level segini guys. Susah banget. Kita padahal masih buku 3. Butuh 3 Jilong, 3 Mia guys. Mianya sih dikit ya. Martis kita udah gak butuh. Jangan gak main chest TD kah? Aku gak ngerti mainnya gimana bang. Aku taunya cara main hati aja bang. Nah BGMM datang mantap. Ah BOD datang mantap. Belas ya, sekar ya. Sekar bang. Ampun bang jago. Pergeteo 6mm pun aktif. Gege bang. Galak kali bang. Ampun bang. Masih ada klon mana bang. 6mm is real bang. Iritel mau ganti apa bang. Pusing pala bocil bang. Nggak bisa diam bang. Benar bang. Apa bang. Bang. Pakai Thamus aja. Iya, nanti ya. Nanti pakai Thamus ya. Boleh pakai Thamus. Gantiin Jilong yang tidak kunjung datang guys ya. Dari di level 9 aja. Kita bisa 4 abyss kalau pakai Thamus lagi ya, guys. Opa gau. Woi. Yang benar, coy. Pas kalau pengen gue kasih one aja, guys. Lebih GG soalnya guys. Ya retail dulu guys, kita aman kan. Ya retail perlu gak sih guys daripada Cloudy. Lawannya banyak magi guys ya, lawan magi jangan banyak Cloudy guys. Miss-missnya keenakan dia nanti guys. Cloudy jual. Kalau mau main, kita mau main Abyss ya, main 4 Abyss ya. Kita main 4 Abyss guys. Kalau main 4 Abyss, Gatot nggak pakai. We will get another ini. Santuy guys, sabar ya.
loh guys sebenarnya. Sayang kali Celestial enggak nyala. Soalnya kalau misalkan dia aktif skillnya enak tuh buat ngabisin. Terus bisa dengan waktu cepet. Ini masih ada Wanwan lumayan lah Wanwannya. Wanwannya masih lumayan lah buat damage-nya. Martis plus Wanwan di sini yang nge-core guys ya. Tinggal nunggu Tamus aja ini sih. Tamus datang kita seneng guys. Tote kita masih bisa kalahkan. Oh kita di kalahin sih, cuma bisa menjadi chase ya. Galak juga dia. Udin kok gak di target sih. Kita nyalain Celeste dulu deh guys. Gak bisa tanpa Celeste sekarang. Perlu Celeste buat bantu Kari juga. Bantu Martis ya. Karena Martis kita B3 guys. Dengan adanya Celeste, damage-nya dia naik berapa persen DPS ya guys. Jadi kita untuk menjaga api kita tetap bersinar ya, tetap membara guys ya, harus pakai Martis guys. Harus pakai Celeste. Terpaksa guys, terpaksa ya. Mohon maaf guys. Kita bakal bikin 4 AB saja. Totem bisa dipulangin gak? Gak bisa ya. Master kalah, gak dapat slot tapi dia guys ya. Bijinya, biji DA bisa. BOD, Master enggak mungkin ngambil kan? Aku jadi galau guys. Mau ngambil BOD apa biji DA? Jilong kita enggak B3 ya, jilong kita mau diganti ya. Berarti biji DA nanti bakal dibuang guys. Jadi kita mending ambil BOD. BOD boleh kita kasih ke sebelah sini. Oke, okay, Inspire kasih Martis, no problem. Kita cuma kurang satu guys, Tamus ya. Kita kurang Tamus ya. Master, berarti cuma bisa magic chest. Cuma bisa magic chest ya harusnya guys, awalnya habis ini. Tengah-tengah Freya guys, tengah-tengah Freya. Ngehooknya masih di sebelah kanan ya. Master guys, non master mulu guys perasaan. Wah, kali ini dia bawa jauh head loh. Mari juga deh. Gatot, nice, jebret. Masih ada Kari, free hit dari belakang. Kari damage-nya masih lumayan ya sih? Oh enggak ya, kira-kira lumayan. Martis guys, Martis yang GG banget disini. Martis clears everything guys. Mantap. Tamusnya masih nge-troll ya. Berarti lawan cuma bisa magic chest habis ini guys harusnya. Harusnya. Tapi kalau kita main kanan ketemunya sama Argus guys. Aku malas ketemu sama Argus. Argusnya tele ya. Aku pengen Argusnya geser guys ya. Pengennya Argusnya kesini aja boleh gak? Argus musuhnya kesini aja boleh ya. Argus musuhnya kesini aja. Biar nyerang Wanwan. Wanwannya cepet, cepet terbang. Wanwan terbang isi darah. Tonton kritikannya tapi gak seberapa ya damage ya. Gatot, bantu Wanwan please. Wanwan terbang lagi, masih bisa bertahan hidup dengan sementara. Tapi harus mati cepat ternyata. Freya-nya membeku kah? Udah membeku tadi ya. Mampus Freya sama Kari. Masih ada Martis di belakang sana. Berusaha menghabisi lawan-lawannya sendirian. Apakah dia akan menjadi kapten penyelamat dari timnya? Apakah bisa Martis menjadi penyelamat? Ayo, berikan yang terbaik bang. Kasih bang. Mati kau. Haha, Tamus is here guys. Bye bye. Bye guys. Tote ya, lawan Tote sebenarnya gue. Kalau lawan Tote guys ya, masih pengen pakai Gatot sebenarnya guys. Let's see ya, Tote punya flicker gak sih? Tote punya flicker guys. Tote punya flicker ya. Martis hyper guys, guys. Tote main kiri kan? Wanwan gak boleh sana guys. Wanwan tidak boleh di sana ya. Martis hyper, iyalah hyper guys. Mirror dulu guys, lalu kita Hellcurt Curse. Nice sekali, terima kasih sudah hadir di hidupku. I am legend. Bruno juga bagus sih. Bruno bisa ganti siapa ya? Bisa ganti Mia ya. Nice, retail naik guys. Oke, okay, cool. Lawan Tote guys, lawan Tote. Tote gue belum pengen 4 abyss gak sih guys? 4 abyss juga gak jelek sih. 4 abyss juga gak jelek sih. Lawan Tote, Argus harus di sini ya.
Harusnya Kari sini nih. Harusnya Kari sini, gak salah gue. Kufra ke sini ya. Nice, bukan? Tapi masih mati cepet sih dia sih, gak apa-apa. Cuma Karinya kita, tanknya agak suram. Pelan kali nyerangnya, guys. Martisnya pun meninggal. Wah, damage musuhnya gila, guys. Sotenya, guys. Mungkin aku akan terkambek di sini, guys. Cecilion Hyper nih. Stak 500 dia, guys. Kayak Aldous. Enggak sih, masih menang sih. Lawan cuma bisa ya. We have double. Kirinya sadis dia. Ya kirinya sungguh sadis di sini, guys. Oke. Okay. Kita berada di 1-1 dengan gua pindahin ke ini ya, ke Mia ya. Martin sudah megang item banyak. Ini boleh ya? Bisa ya? Aduh, tapi Argusnya udah di sana sih untungnya. Franco mati, nice, dead. Moskov dead, ya. Sikat, guys. Ayolah, tolonglah. Bisa dah. Tote gimana, guys? Wah, gila, keras sekali loh battle-nya loh Tote sama si ini loh. Dua Pokemon ini, guys. Tote keras, guys. Si Tote gila, guys. Gua gak tau sih gimana cara lan Tote sih, guys. Habisnya masih lan cuma bisa kan. Bruno naik ya. Bruno gantiin siapa, guys? Gantiin 1-1 gak mungkin ya. Mungkin sih gantiin 1-1 sih. Let's do it like this kali, guys. Kasih dia yang ada di Martis apa sih? BOD ya. Argus kesini lagi ya. Argusnya aku nge-silence Auroranya dan juga hero-hero lainnya. Mantep. Mia kita free hit di sebelah sini. Tamusnya meninggoy. Belericnya meninggoy juga. Nice, menang ini. Tote yang tak tahu nih, guys. Belum menang, guys. Belum menang. Ya udah dapat slot kan? Kita belum dapat slot. Santuy. Tapi dia dapat concentrated, bahaya juga, guys. Sebentar ya. Dia punya Kufra. Ingat, guys, dia punya Kufra ya. Tote mainnya di sebelah kiri. Baik, kiri punya Kufra, oke. Okay. Kiri punya Kufra. Gimana cara nge-silence dianya? Permasalahannya, guys. Aku pengen nge-silence ke arah siapa ya? Coba ya. Harusnya benar sih ini. Odetnya bakalan kena silence kalau tapi dia punya buku. Dia keburu nge-silence dulu, nge-skill dulu. Jadi silence kita enggak guna tuh barusan tuh. Miss-missnya udah masuk, Claudenya enggak bisa dimatiin. Claudenya bahaya banget, Odetnya. Wah, susah sih ini, guys. Harus gatot lagi ya. My tiger has been with me many years. Loyalty is the greatest. Ya. We are unity in diversity. Brunonya harus buat nge-skill sih ini sih. Helker keras tapi masalah juga ini. Bruno kita gak sempat nge-skill, guys. Kena kambing ini bocil, guys. Mianya Odet di takedown. Esme-nya di takedown. Di takedown. Belum menang, guys. Aku udah pengen selebrasi dari tadi, guys. Gak dikasih kesempatan selebrasi aku, guys. Gak dikasih selebrasi aku, guys, ya. Aku harus nge-tag down ininya dulu, guys.
si siapa namanya, si Carmilla ya, harus kita tembak sampai modar dulu deh biar cepet, jangan cepet. Tapi kalau kayak gini nggak bisa guys, nggak bisa kalau kayak gini. Odetnya di sebelah kanan, kali ini dia pengen ngincer. Dia pengen ngincer ini dulu ya, pengen ngincer Mia. Buset, kalau kayak gini susah juga lawannya. Aku nih udah ngezoom pengen ini guys, pengen apa namanya, pengen selebrasi guys ya. Mohon maaf nih guys, sudah sangat ingin guys, udah tak tertahan lagi rasa ingin ngezoom-ngezoomnya guys. Gatot dulu B2 yuk. Gatot B2 dulu bisa lah. Nice. Little bintang 2 ya, Tamus bintang 2 yang benar guys. Tamus bintang 2 dikasih BJMM. Asko gak usah kali ya. Gers ya, Tote masih. Oh dia main sebelah kanan pure guys ya. Dia pure di kanan sekarang guys. How do I beat this case guys? In this case, aku bisa mati cepat di sini guys, tapi untungnya masih tolong es batu, tapi mati tetap. Aduh. Sekali jembolin dia loh guys, pertahanan itu jalan dia. Gak apa-apa deh, kita bisa mati. Aku udah ngezoom loh guys, wah, udah pengen selebrasi aku guys. Kuncinya sih di Carmilla-nya sih kalau mau di takedown sih guys. Mia bakal nge-hunt dia dulu sih. Irritel barang di Irritel lah, baju dari Irritel ada pegang ini. Nice, let's go yuk, bisa yuk. Wah dia pindah ternyata guys, pinter juga dia. Ternyata dia pinter juga guys. Kukira dia Pokemon guys, ternyata pinter loh dia loh. Pinter loh musuhnya guys. Aku udah gak berhati formasinya dia. Mati aku guys. Hmm.